Hello dan selamat datang ke sesi Urus Bersama Suraya dan AKPK. Ini kali ketiga saya buat bersama sesi ini bersama dengan AKPK, iaitu seorang ahli ahli jaringan kewangan, iaitu Financial Education Network. Jikalau saya start ni awal sikit, jadi kalau anda masuk nanti kalau tengok video ni pada masa yang lain, masuk pada dalam minit 7, minit 8 macam tu, kita akan start sesi untuk topik hari ini. Jadi saya dah tengok dah ada orang dah yang masuk live. Cakap hi, cakap hello, cakap datang daripada mana. Ini dah kali ketiga korang ada tak masuk sesi yang sebelumnya. Volume okey ke tak, boleh tak kasi apa-apa feedback, just in case macam kalau ada apa-apa technical issue, boleh beritahu saya sekarang. Saya juga nak ambil kesempatan sekarang untuk cakap happy anniversary kepada AKPK. Saya dengar mereka dah hari ini ulang tahun ke-14 AKPK ada dekat Malaysia. Jadi kalau sesiapa yang tak tahu, AKPK ni ialah agensi counselling dan pengurusan kredit. Dia buat financial education, dia buat counselling, dia buat kalau ada apa-apa masalah dengan pengurusan kredit, boleh pergi pada AKPK. Mereka banyak buat financial education yang macam ni. So selalulah rajin masuk dalam social media dia untuk tengok apa-apa financial education yang dia kasi percuma je. Saya nak cerita sikit. Sementara ni kita belum lagi masuk topik ni. Lagi 5 minit baru kita masuk topik. Tapi saja nak cakap lah. Semalam masa dekat Twitter, semalam main Twitter sekejap, tadi hari main Twitter, nampak AKPK punya benda dekat timeline tau. Dia ada cakap dia ada buat kursus percuma dekat power@akpk.org.my, kursus kewangan perkahwinan percuma. So macam kursus ni ialah untuk orang yang nak kahwin ataupun newlyweds boleh ambil. So macam semalam saya buat juga. Again, dia dekat power.akpk.org.my. Dia sejam je yang this particular kursus. Tapi saya cakap sekarang sebab dia macam baik. dia ada macam satu satu competition sekarang ni, di mana kalau you ambil course ni, lepas tu dekat hujung sekali tu you masuk dia punya dia ada satu pertandingan buat slogan je, lepas tu boleh dapat menang RM5,000. Semalam bila saya buat, saya seorang je yang masuk. So macam kalau saya rasa kalau saya seorang je masuk, saya seorang je macam yang akan menang RM5,000 tu macam tak adil. Lagipun macam information tu macam berguna juga. So korang pergilah dekat power.akpk.org.my, rajin-rajinlah masuk yang course tu. Again, yang course tu untuk sesiapa yang bakal nak berkahwin ataupun sekarang tengah newlywed. Tapi you know, kalau dekat mana pun stage korang, kalau macam suami isteri belum lagi pernah cakap pasal kewangan ataupun tak tahu nak buat apa, it's a free course. Pergi je buat, boleh je pergi buat kat situ. So thank you for people already here. Korang agak early. Thank you, Carl. Volume. Kalau cakap volume okay, but the iPhone is a must tiba. Tadi tengah hari tadi, saya buat posting dekat, saya financial blogger. Saya ada buat posting dekat Ringgit Ringgit punya Facebook pasal iPhone baru tu tau. Ini saja sembang kosong. Kita tunggu masa sampai 3:30 baru kita start. Saya cerita pasal yang iPhone yang SE 2 yang baru tu. So saya dah
lama nak iPhone. Tapi macam, you know, tapi rasa macam, tak pernah ada iPhone. Tapi rasa macam, macam mahal. Lepas tu macam orang kata macam servis dia, kalau macam pecah screen, nanti servis dia mahal. Lepas tu, tapi orang pun cakap macam resell value bagus. So macam nak tahu pros and cons. Jadi sekarang ni yang iPhone yang baru tu, dia orang dia cakap macam dia sangat value for money and dia macam benda yang premium tapi dia macam budget. Itu marketing angle dia sekarang. Jadi saya rasa macam sekarang ni saya lemah kalau marketing macam tu. Oh, iPhone kaki represent. Hi Donald. Okay, untuk siapa yang baru je tuning in, welcome again to sesi Urus Bersama Suraya, bersama dengan AKPK. Again, volume check, okay ke tak? Just give me like a thumbs up ke apa ke, something like that. Kalau volume tak kuat, sama ada saya jerit ataupun saya dekatkan lagi yang phone ni. But if tak ada siapa komen pasal volume, then saya akan teruskan macam ni lah. Ini kali ketiga saya buat dengan AKPK. Jadi saya dengar daripada AKPK macam sambutan okey. Yang minggu-minggu lepasnya, saya juga dengar khabar yang ada bos AKPK minta, dia kata macam yang minggu lepas punya session bagus, so macam dia minta staff AKPK untuk join in. So siapa yang staff AKPK tu, assalamualaikum. Setiap yang volume soft tu, korang letak je lah volume naik. Thank you. Okay. So, sebelum kita start, maybe kita cakap pasal ahli jaringan kewangan sekejap, iaitu Financial Education Network. Ini inisiatif yang keluar tahun lepas. Dia nationwide punya inisiatif. So, dalam tu ada PIDM, ada EPKPK, ada BNM, ada Securities Commission, ada PNB, ada few lagi. So mereka ni ada mandate untuk tambahkan financial education untuk orang Malaysia. Jadi kalau korang tak familiar lagi dengan Financial Education Network, boleh check website dia. Kalau sesiapa rajin ni, letak dekat komen lah macam apa ni, dia punya website dia, link website FAN. Semua yang member-member Financial Education Network ni, ahli jaringan kewangan ni, saya boleh recommend korang follow social media dia, sebab dia banyak sangat course yang dia buat yang free. Dia letak apa ni, macam dia kan, lagi-lagi kan MCO sekarang ni kan, dia banyak buat content yang version friendly untuk kita consume. Tak payah nak keluar, you know, pergi workshop tak boleh pun. So macam buka Facebook dah boleh belajar. So rajin-rajinlah follow dia orang punya social media. Okay. Sekarang saya tengok dah masa dah 3:30, kita start sekarang. Again, welcome to sesi Urus Bersama Suraya. Topik kita hari ini ialah 4 cara untuk dapat duit cepat. Jadi bila bincang dengan KPK pasal topik kan, salah satu benda yang kita bincang ialah apa yang information yang berguna untuk orang Malaysia sekarang. Jadi saya rasa okay, kalau korang sebelum ni tak pernah tengok ringgit or ringgit ataupun tak pernah kenal dengan saya, kalau korang macam tengok session ni cuma sebab tajuk dia, korang sama ada ialah seorang yang sekarang ni macam financially desperate sangat, memang nak sangat tengah nak cari duit cepat. Ini bukan ini bukan masa untuk korang cari advice yang preventative, advice yang macam oh patutnya korang saving dulu. Ini bukan session untuk korang. Ini session untuk okay, apa yang boleh buat sekarang sebab dah tak boleh dah nak saving duit, dah tak boleh dah, memang nak duit cepat juga. Okey. Dan kumpulan yang nombor 2 ialah orang yang jenis yang sama ada takut nak tahu information ni in case nak pakai in the future, ataupun jenis yang macam korang suka sebab tajuk dia macam clickbait sikit kan, 4 cara untuk dapat duit cepat. Tajuk dia macam clickbait sikit. So kalau korang jenis yang nak tahu apa cara-cara yang korang boleh buat supaya boleh dapat duit cepat, supaya information ni
kalau tak kalau macam boleh pakai in the future lah macam tu. Okay, jadi kita sebelum start kan, saya nak cakap sikit lah. Saya macam kadang-kadang kesian sikit tau pada orang. Ini information ni especially berguna kepada orang yang apa ni, dia sekarang ni dia RM1,000 dana kecemasan pun tak ada. Orang yang macam tu, orang yang macam apa ni, yang sama ada macam dia ada memang duit tu urgent sangat, dia macam dia tak sangka dia kena pakai duit tu sebab tak masuk dalam bajet dia. Dia kena pakai untuk macam nak bayar kos perubatan ke contohnya, especially kalau keluarga. Macam contoh kalau saya kan, kalau tak ada duit pun, kalau mak masuk hospital macam mana pun saya akan juga cari juga duit. Kalau saya masuk hutang lah, saya jenis macam tu kan. Dan ramai orang rakyat Malaysia pun macam tu. Kita jenis yang apa ni, kalau jenis orang yang sayang keluarga, buat apa untuk keluarga kan. Yang ni duit tu macam nak pakai untuk benda kecemasan, macam macam kereta, enjin kereta dah mati ataupun tayar kereta dah pancit, tapi nak pakai kereta tu untuk pergi kerja. Kalau tak pergi kerja tak dapat duit. So benda-benda kecemasan macam tu. Ataupun kalau macam sesiapa kamu ataupun sesiapa yang terdekat yang mangsa penderaan di rumah sekarang. Saya dapat tahu sekarang ni sebenarnya MCO ni ramai keganasan rumah tangga yang berlaku. Saya tengok statistik daripada Women's Aid Organization, dia punya talian kecemasan dia naik berlipat ganda. Jadi apa ni, saya nak cakap itu pun boleh kira kategori kecemasan. Jadi kalau macam terpaksa cari duit untuk nak keluarkan diri sendiri, nak keluarkan anak-anak ke tempat yang lebih selamat, ini session untuk korang, untuk tahu macam mana nak dapat duit yang cepat sekarang ni. Okay. Tetapi information ni jangan pakai untuk benda-benda yang tak perlu. Dan benda-benda yang tak perlu ni, benda yang saya tak cakap tadi, benda-benda yang tak perlu ni ialah benda yang macam, oh macam yang tadi saya cakap tadi, iPhone. I tak perlu kalau macam dah ada phone sekarang ni. Kalau tak perlu tu jangan pakai information ni. Sebab macam banyak lagi benda, duit ni sekarang penting nak simpan supaya, sebab kita tak tahu kita punya job security ada ke tak in the future. But again, boleh tengok saya punya session yang lepas. Saya dah buat seminggu lepas dengan dua minggu lepas. Itu saya cover lebih sikit dengan apa yang korang boleh buat dengan duit, package rangsangan ekonomi. Dan juga minggu lepas saya ada buat apa sebab kalau korang ada ketagihan shopping ataupun apa sebab korang susah nak berhenti nak membeli. Kalau ada masalah macam tu, boleh tengok video saya minggu lepas. Okay, so maybe juga saya nak cakap apa ni, sebelum saya pergi yang empat cara untuk dapat duit cepat ni, opinion yang saya cakap ni cuma opinion saya dan bukan opinion AKPK. Jadi apa yang kurang memang datang daripada saya, bukan daripada diorang. Dan saya pun memang bukan financial advisor ke apa. Saya cuma seorang yang gila duit. Saya tulis pasal kewangan dekat ringgitoringgit.com dah 5 tahun. So based daripada situ, based daripada interaksi saya dengan audience ringgitoringgit. Jadi mereka banyak kasih saya suggestion, mereka banyak kasih saya advice, mereka banyak kasih saya feedback dengan apa-apa cara yang saya akan sampaikan pada korang sekarang. Jadi ilmu ni bukan saja daripada saya, juga daripada audience ringgit selama-lama yang bertahun-tahun ni. Okay, jadi cara pertama untuk dapat duit cepat ialah kita gunakan alat kewangan yang kita ada sekarang. Alat kewangan ni ialah financial tools, contohnya seperti kad kredit, contohnya seperti personal loan, contohnya seperti kalau ada ada credit card yang dia kasih cash advance, ada apa ni, ada personal loan yang korang boleh apply online. Dan yang kalau boleh dapat pakai alat kewangan ni, again, ini cuma untuk yang emergency eh, sebab macam kalau tak boleh bayar balik kad kredit, kalau tak boleh bayar balik personal loan, dia punya interest memang tinggi. Tapi kalau masa kecemasan, kalau macam nak bayar perubatan, tak apa kalau kita pakai duit tu sekarang, lepas tu kita apa ni, kita jamna pendapatan untuk bayar balik. Yang masalahnya, benda-benda yang kewangan macam ni, alat kewangan macam ni, kad kredit ataupun
apa ni personal loan yang deal yang paling baik, dia akan kasih pada orang yang credit score dia tinggi. So kalau orang yang sekarang ni dah kena blacklist, jadi memang deal memang dah tak dapat dah option ni. So kita pergi pula kepada option nombor 2. Option nombor 2 untuk dapatkan duit dengan cepat ialah kalau kita bekerja side income. Yang ini saya rasa ramai yang dah tahu macam mana, tetapi sini saya nak fokuskan dia bukan kita cuba cari macam nak cuba try macam satu je side income. Kita cuba cari macam 2, 3, 4, 5. Kita cuba banyak dan semestinya cari yang kerja yang side income yang tak perlukan capital lebih. Kadang-kadang kan saya nampak ada jenis-jenis yang macam yang macam apa ni, online job opportunity ni, dia macam dia suruh kerja you ialah tolak produk dia, ialah jual produk dia, tapi dia nak you pula yang beli barang dia sebelum boleh jual. So bila dalam situation macam tu, saya tak cadangkanlah untuk korang ambil peluang jana pendapatan yang macam tu. Cari peluang jana pendapatan yang tak perlukan modal. Sebab memang banyak sangat sekarang kat dia macam, especially kalau yang macam jual yang macam yang jenis yang macam network marketing ni sikit, dia macam cakap korang boleh kalau jual ni macam berdapat profit macam apa ni RM3,000 seminggu macam tu. Dia punya bahasa tu buat kita macam macam tertarik sangat. Tetapi saya nak cakapkan balik semula, kalau orang tu dia minta you bayar dia untuk jual produk dia, baik tak payah. saya dapat beberapa masa saya tanya soalan ni dekat pembaca ringgit or ringgit dulu. Saya tanya diorang, okay, kalau nak dapatkan RM1,000 cepat, korang nak buat apa? So macam banyak sangat suggestion yang dia kasih tau. Antara suggestion yang dia kasih ialah semestinya skill ni again tak payah modal. Lagi satu ialah benda yang tak perlu korang belajar benda baru sekarang. So maksudnya kita offer skill yang sekarang dah sedia ada. Jadi contohnya satu orang kalau bekerja dekat office yang pandai buat report, boleh offer kerja report writing. Kalau seorang tu dia macam dia kerja dalam IT department dekat dia punya syarikat, boleh offer lah buat website untuk orang ataupun sekarang ni apa ni ramai orang online kan, so macam guidance untuk orang-orang macam saya ni tak reti nak buat technical issue dia. So service-service macam ni banyak sekarang orang tengah cari. Some of you pointed out kalau kita jadi Grab rider semestinya. Sekarang ni saya tahu kalau macam MCO specific, ramai orang dia cari side income, dia jadi bukan rider, dia tolong belikan groceries, dia jadi runner. Saya juga tahu macam ada setengah orang dia stock up benda-benda yang perlu. Dia duduk dekat apartmen, dia stock up benda-benda yang perlu dekat dia punya dekat rumah dia. Lepas tu dia pasarkan, dia marketkan dekat dia punya kondominium punya unit. So itulah salah satu idea yang orang boleh buat. Lagi-lagi sekarang ni nak Ramadan. Lepas tu kan dia orang cakap yang e-bazaar tu semua kena cancel kan. Jadi susah sikit orang nak dapatkan makanan untuk buka puasa. Jadi tak salah pun kalau buat bisnes daripada rumah untuk offer makanan buka puasa. Kurma kan banyak orang-orang nak beli sekarang kan. Ataupun kalau benda yang macam capital modal sikit tapi income insya-Allah boleh dapat banyak ialah macam ais yang special yang boleh dapat dekat pasar tu. Yang macam mana yang banyak-banyak jenis tu kan. So macam kalau pergi dekat pasar Ramadan kan suka
beli yang suka macam kalau saya lah, saya suka beli yang macam setiap kali pergi macam oh okay, hari ni nak air Surat Bandung lah, esok nak air air lain lah. So macam saya suka macam tu. So itu sama, itu idea-idea yang boleh buat daripada rumah, yang boleh offer terus daripada rumah dengan skill set yang dah ada. Okay. Dan again macam dia bukan satu je. So macam kita offer banyak. Kalau macam saya punya pandangan lah kan, bila kita kita buat yang yang side income ni, dia punya, kita tak boleh nak surekan yang satu yang kita offer tu dia business tu boleh jalan tau. So macam saya punya strategi, kita offer banyak, macam banyak-banyak benda. Lepas tu benda yang yang salah satu, let's say kalau kita offer 10 produk, yeah, let's say, yeah. Lepas tu salah satu macam satu ataupun dua daripada produk tu dia macam banyak permintaan. So macam kita fokus lah kita punya energi yang yang banyak permintaan tu. Lepas tu yang benda yang tak banyak permintaan tu kita tak, kita tak offer dah. So benda-benda macam tu lah yang kita boleh test pada pada untuk untuk tambahkan pendapatan. Jadi selain daripada tu, macam sekarang ni saya juga nampak macam orang dia selain daripada servis runner, dia buat servis jual makanan, apa ni, jual minuman, orang orang buat apa lagi sekarang tu untuk tambah pendapatan. Yang sekarang ni kalau macam saya tengok content, content creation macam banyak buat content untuk online, especially macam benda-benda yang bab content yang macam berkisar dengan benda-benda business ataupun cara-cara buat side income. Sekarang semua orang online kan, korang pun online sekarang. So bolehlah macam kalau pandai dari segi penulisan, boleh buat freelance article writing. Kalau pandai bercakap, boleh buat video ataupun boleh buat apa ni, boleh buat content, basically buat buat content untuk orang lain. Sebab saya nampak macam banyak business sekarang ni kan, kalau korang scroll dekat Facebook, kadang-kadang boleh nampak sponsored post kan. Kadang-kadang saya tengok, sebab saya saya penulis, kadang saya tengok macam copywriting dia tak bestnya. So saya rasa macam oh, kalau saya macam memang betul-betul nak hustle sekarang ni, nak cari duit, saya akan contact dengan dia, saya cakap dengan dia, encik ataupun puan ataupun cik, tak kisahlah. Lepas tu saya cakap dengan dia, copywriting ni saya tengok macam tak berapa elok. Saya buat sales copywriting. Encik nak hire saya tak untuk buatkan copywriting baru, kita boleh test, saya buatkan Facebook ad untuk encik. Itu skill set saya. So kalau kalau saya try orang tu, kalau tak nak, saya cuba pula pada orang lain. So macam kita kita try lah pada pada orang lain pula macam tu. Again, itu skill set saya. Mungkin apa ni, korang pun boleh cakap apa apa skill set korang yang ada dekat dalam ruangan komen, boleh dapat idea. Salah satu artikel saya yang macam agak popular ialah saya tulis dekat situ 23 ke 24 pekerjaan yang saya pernah try. Setengah pekerjaan tu dapat apa ni, saya dapat income, setengah tu memang tak menjadi. Tapi the point is to try. And makin banyak kita try, makin besar kemungkinan salah satu benda yang kita try tu akan menjadi. Macam contohnya saya buat yang ringgit or ringgit ni pun, yang yang blogging ni pun, dulu mana reti buat website. Tapi sebelum ni, saya sebenarnya pernah ada nak buat macam konon business jual instant coffee tau. Lepas tu, saya ingat macam, okay, saya nak jual variety pack instant coffee lah. Macam dalam satu pack tu ada 5 tapi brand lain-lain. Itu idea dululah. Apa ni, tak dapat sambutan. So, saya tutup idea tu. Tetapi dalam masa proses saya belajar macam mana nak buat kedai tu, saya belajar cara buat website. Jadi, sebab saya belajar cara buat website macam tu, sebab itulah saya dapat buat ringgit-ringgit sekarang. Macam tu. Jadi sekarang ni maybe saya nak jemput sesiapa sekarang ni yang tengah melihat, yang ada yang ada servis yang boleh jual, cuba letak dekat ruangan komen mana tahu sesiapa yang melihat sekarang ni dia tengah mencari exactly you punya skill set. So mana tahu rezeki ada sekarang, dan maybe korang akan dapat macam kerja macam sekarang juga macam tu. Okay, sekarang tip satu.
satu ialah kita pakai alat kewangan untuk dapat duitkan duit cepat, iaitu personal loan ataupun credit card. Again, kita pakai dengan cara dengan responsible. Dan cara kedua ialah kita cari side hustle yang tak memerlukan modal awal, dan juga tak memerlu yang kita boleh jual servis itu sekarang dengan masa tak payah nak belajar baru. Macam kita boleh jual servis yang kita sedia ada sekarang. Sekarang ni saya akan tengok ruangan komen kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh jawab. Kejap saya pakai phone. Okey. Jadi setengah orang cakap selamat, saya nampak macam banyak ucapan ulang tahun kepada AKPK. Jadi saya nak cakap balik semula, happy birthday AKPK, happy anniversary, dah 14 tahun membuat financial education untuk orang Malaysia, dah 14 tahun memberikan servis counseling pengurusan kredit kepada orang Malaysia. Dan cuba korang tengok dia punya video yang dia buat. Saya pernah tengok, macam sentap jugalah, especially satu video yang macam yang ditunjuk, yang tajuk dia nantilah tu. Kalau korang tengok video tu kan, dia macam saya pun macam jenis orang yang macam kalau nak buat apa-apa yang perlu buat sekarang, macam nantilah, tu pun macam excuse saya juga. Saya tengok tu macam sentap jugalah. So saya boleh cadangkan tengok video tu. So selamat hari ulang tahun kepada yang ke-14 kepada AKPK. Saya tengok komen sekarang. Yes, Donald Tang, sangat betul. Credit card 18% per year, jaga-jaga hanya untuk kecemasan, betul. Dan ini saya cakap kecemasan yang macam saya dah cakap awal tadi, kecemasan ini cumalah untuk benda-benda yang memang betul-betul kecemasan. Kalau macam tak ada emergency saving, memang tak ada duit sangat dah, boleh pakai credit card untuk untuk bayar, contohnya untuk bayar perubatan, kalau macam kira life and death situation kan, kita pilih nyawa dulu. Okay, kalau kita nak larikan diri daripada keganasan rumah tangga, kita prioritiskan nyawa kita dulu. Kalau benda yang selain daripada itu, of course jangan pakai credit card ataupun personal loan kalau tak pandai nak menguruskan. Jadi kita tengok komen. Puk King Chong cakap, generate income from low capitalist side income. Betul. Sometimes MLM that requires capital sounds con. Betul juga. MLM that requires capital, untuk siapa yang, ini mesti semua orang pernah, sekarang ni saya tahu ramai orang, kalau macam ramai orang, bila ramai orang macam perlukan duit sekarang, makin banyak juga scammer yang akan target orang yang perlukan, yang desperate ni. Kadang siapa pun tak faham macam mana orang boleh macam heartless sangat buat benda-benda macam tu. Dia memang target orang yang tak ada duit. Macam mana tu? So macam saya cakap tu lah, kalau nak buat apa-apa business yang jana pendapatan, try jangan ambil apa-apa yang perlukan korang untuk modal besar yang awal. And pada saya, modal besar tu apa-apa yang lebih daripada macam 100 tu kira macam modal besar. Kita prioritikan skill yang kita dah ada. Macam tu. Okay. Jadi Puk Kim Chiang pun cakap, what happen if workplace disallow doing side income as it takes time and focus from main job? Then kalau kerja kita tak memberikan masa ataupun fokus untuk membuat main job, boleh buat dua benda. Saya tak kasih lagi dua benda untuk dapatkan duit dengan cepat ni. Saya akan cakap lepas ini. Dan juga kalau kerja tu tak memberikan kita macam tu, then you have no choice but to find kerja yang lebih fleksibel dengan masa, yang memberikan lebih work-life balance. Saya tahu work-life balance sekarang ni bukan benda yang kita boleh kita boleh manja sangat sekarang ni, sebab macam kalau keadaan terdesak kan, you have to do what you have to do. Tapi you only have that choice, either cari kerja yang memberikan that flexibility, ataupun you just have to be better at time management. Kalau lebih bagus kita kita organisekan masa kita, dan kalau kita dapat macam satu jam sehari pun okey. Macam kita tidur, macam kalau masa terdesak, macam sanggup tak macam satu jam
tidur kurang sikit 1 jam. Just kalau untuk 1 bulan supaya kita boleh apa ni tak boleh keluar daripada keadaan kecemasan tu. So macam it's literally you have to do what you have to do kind of situation. Kalau terdesak memang kena buat. Kalau tak buat, you'll be in worse situation. You have to find, kena cari macam which one is the lesser evil. Macam tu. So macam doing it is hard, not doing it is also hard. So pick your hard. So pick the hard yang at least you have a solution. Kalau tak, forever akan stuck. Macam tu. Hafazil cakap buat buat roti macam gardenia, jual pasti laku. Oh, dekat Twitter apa ni, saya beli roti Bengali, dia dihantar sekali dengan Kaya, sedap. So kalau ada macam bakery sekarang ni, saya rasa macam banyak buat macam tu. Yalah, so macam banyak idea saya nampak sekarang dekat comment section. Kalau macam you know, kalau again sekarang ni Ramadan, memang ramai orang nak makanan yang special-special kan. So macam apa balik, kalau macam dapat buat daripada rumah, resepi semua ada, semua orang ada YouTube. So macam boleh cari macam tu. Okay, so sekarang ni saya akan sambung 2 cara lagi untuk dapatkan duit dengan cepat. Okay, yang ketiga, jual benda yang ada dekat rumah. Jadi benda ni ialah memang case by case basis. Ada sesetengah orang, dia memang ada collection dia. Saya rasa ramai orang dia memang ada dia punya weak spot. Some people dia punya weak spot ialah macam contohnya alat muzik. Dia sayang, tapi kalau terdesak, baik jual. Ada orang dia macam, tengoklah macam, korang boleh komen juga macam korang ada collection apa dekat rumah. Saya tahu ada seorang reader RM1 ni, dia dia kumpul jersey baju bola contohnya. Ada setengah orang dia dia kumpul maybe bag yang bag luxury tu. Ada setengah orang kumpul jam, ada setengah orang kumpul perfume ataupun kumpul skincare. Sesiapa yang ada macam you know, macam kalau terpaksa jual kereta, basically jual apa yang ada sekarang supaya boleh pakai duit tu dengan cepat. So ini anything lah, anything that you can sell. Saya pernah, masa saya buat apa ni, forum ni dekat RM1 punya Facebook, ada seorang ni, dia cakap kalau dia terdesak sangat, dia akan jual iPhone dia. Dia akan downgrade iPhone dia dan apa ni, sebab iPhone kan resale value dia tinggi kan. Dia akan jual iPhone dia, lepas tu dia akan pakai duit itu untuk beli phone second hand yang lower spec, yang murah sikit. So at least dia masih lagi ada phone dan at least dia boleh cepat dapat macam 1000 macam tu, 1000 2000 macam tu. Itu contohnya. Ada satu orang ni, dia kasi dia punya suggestion lagi best. So orang ni dia kumpul, ni dia punya strategi lah. Dia kumpul emas. Dia kumpul emas yang apa ni? Yang gold coin tu. Okay. Dia cakap dia kumpul tu macam bila dapat gaji dia macam dia kumpul apa ni, beli baru. Dia cakap kalau macam keadaan kecemasan, dia akan ambil emas tu, dia akan pergi pajak gadai pada tempat-tempat macam Arahnu. Lepas tu dekat sana dia akan dapat loan sekitar 60-70% daripada harga semasa emas tu. Dan duit tu dia akan pakai untuk bayar benda kecemasan dia lah. Lepas tu of course pajak gadai ni akan berikan dia charge, adalah charge dia tersendiri. Macam dia akan charge sikit untuk simpan emas yang dia jual tu. Tapi the good thing is dia ada option untuk beli balik emas dia pada harga dia akan dapat beli balik emas dia pada kedai pajak gadai tu bila dia ada duit balik macam tu. So macam saya fikir, okay, boleh juga macam cara tu, especially kalau macam cara especially kalau sekarang ni, kalau ini bukan investment advice, tapi saya tak tipu kalau cakap emas sekarang memang harga melonjak. So sekarang ni kalau macam orang yang beli emas
Tahun lepas, kalau macam dia pergi kedai kedai pajak gadai, kalau dia dapat 60-70% pun macam harga dia macam kira macam dia dapat harga tahun lepas. So tapi tapi dia ada juga macam option untuk beli balik emas tu pada harga yang dia jual. Of course ada fee dan dan macam dia boleh at least dia boleh cover duit yang yang dia perlukan secara kecemasan tu. So itu 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 kalau ada emas lah, kalau tak ada dan jual barang-barang peribadilah. Dan of course kalau kalau dalam dalam bab menjual ni masing-masing ada, you know, ada ada phone, pandai tahu tangkap gambar, pandai tahu apa ni, pandai tahu apa ni, pandai tahu tulis caption, semua guide-guide ni semua ada online, pakai mudah, pakai Carousell. Carousell lagi best. Carousell dia ada macam you boleh set distance berapa kilometer terdekat macam tu. So macam senang je, dah boleh check apa ni siapa, siapa yang yang korang boleh deliver. Kan sekarang ni ada 10 kilometer radius punya punya limit kan kalau nak keluar kan. So macam you boleh set kan apa ni, orang boleh cari you ikut 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 kawasan lagi macam tu kalau nak buat COD ke apa ke. Lepas tu kalau macam dulu masa saya umur macam masa dekat college macam tu, saya pernah buat jual beli game tau, game konsol. Apa saya buat masa tu? So masa tu bukan nak kata macam gamer ke apa lah, tapi macam suka lah juga main game masa tu. Saya beli game konsol, saya main, lepas tu saya jual balik. So macam duit yang saya pakai apa ni, macam macam kira ni saya tak spend apa-apa pun untuk untuk game konsol tu. Jadi ini ini apa ni, kalau ada sekarang ni apa-apa barang yang dekat rumah yang yang orang sekarang macam especially macam benda-benda macam entertainment apa ni, orang-orang nak benda-benda entertainment sekarang ni, boleh consider jualkan. Sayang ke tak nak jual game konsol tu, korang-korang suka main game, sayang, tapi duit kecemasan datang dululah, macam itulah. Dan cara yang keempat, iaitu last kali untuk cara dapatkan duit cepat, ialah kalau terpaksa dan ada sebab kenapa saya letak ni nombor empat, pinjam daripada kawan ataupun keluarga. Of course saya letak ni nombor empat sebab yang ini memang option kita last sekali. Ini kalau kita dah cuba sebuah benda lain, duit tak cukup juga, apa ni, dan memang kita buntu sangat tak tahu nak buat apa, dan kita cuba tanya pada kawan dan family sebab inilah masa kita, semua orang faham sekarang ni kalau kita tak ada duit, orang faham kenapa kita minta duit. Okay. For sure, yang ini, again saya nak tegaskan, yang ini cuma pinjam pada kawan dan keluarga lepas usaha sendiri. Ini bukan macam senang-senang, tak ada duit, minta kawan. Tak. Ini jenis yang macam, oh alamak, macam contohnya kalau buat side income tadi tapi klien tak bayar contohnya. Usaha tu dah tapi rezeki tak ada. So ataupun macam sekarang ni memang memang dah blacklisted dah. Memang tak boleh dah dapat kad kredit, memang tak boleh dah dapat personal loan. Memang tak boleh macam nak kena bayar let's say isteri nak bersalin hujung minggu ni. Mintalah kawan dengan family. Kalau ada yang yang apa ni hati baik tu, insyaAllah dia boleh tolong. Sebab kita kita faham orang sakitnya tak ada duit tu macam mana. Kita faham. Okay. Apa ni, ada juga, ni bila saya tanya dekat audience RM1 kan, ramai yang cakap macam macam mana pun dia takkan tanya pada kawan dengan keluarga dia. Takkan tanya. Satu sebab dia punya, nak kata ego, bukan ego juga tau. Dia macam, pada dia macam sanggup berlapar asalkan tak menyusahkan orang. Ada orang macam ni. Dan saya rasa macam, alahai, macam dia punya pendirian tu baik sangat. Tapi, kalau lapar sampai macam seminggu tak makan tu, mintalah tolong. Tak susah kita minta tolong. Tak, apa ni?
tak salah kita minta tolong dengan orang. Kita apa ni, kita duduk dalam society kan. So macam kalau benda, kalau yang macam basic, macam kalau makanan tak ada, tapi kita stopkan diri kita daripada minta tolong orang sebab kita nak jaga, macam kita nak jaga macam air muka kita ke, macam orang nampak kita kaya. Contohnya lah, kalau macam orang nampak macam kita macam okey, kita malu nak minta tolong orang. Saya rasa macam kalau macam masa-masa macam tu, again, do what you have to do so that you punya keselamatan, you punya kebajikan diri dan keluarga, dan juga kesihatan tak terjejas. Masa-masa tu mintalah tolong. Tak salah minta tolong pada orang. Yang orang yang dengar nasihat yang macam ni kan, yang macam oh pinjamlah kawan ataupun keluarga, dia ada dua jenis tau. Satu yang macam oh dia tak kisah minta duit dengan orang sebab dia macam apa, dah biasa. Kalau orang yang dah biasa sangat minta tolong dengan orang ni, kurangkanlah sikit. Cubalah macam lebihkan sikit diri sendiri punya usaha. Lepas tu kalau macam jenis yang macam oh saya macam malu nak minta tolong dengan orang, saya nak cakap tak apa, tak apa minta tolong, macam itulah. Tapi kalau macam malu juga, tak nak juga, macam apa pun tak nak juga minta duit dengan orang. Masa saya tanya audience RM1, ada a few orang dia macam cara dia minta tu kreatif sikit tau. So dia cakap ada orang cakap apa ni, main kutu. Ini bukan nasihat AKPK, ini opinion saya. So dia cakap okay, kalau dia buat macam dia sendiri macam organize dengan kawan-kawannya, dengan family dia, macam oh dia main kutu, kita letak seorang apa ni 100 sebulan, so kita buat let's say ada 10 orang, kita buat 10 round. So macam satu orang dapat RM1,000 sebulan, tapi tiap-tiap bulan seorang kena kasih RM100. Lepas tu dia kata oh sebab saya organize, saya akan dapat duit tu dulu. So macam korang kasihlah saya duit macam RM1,000 dulu. Again, jangan pecah amanah orang, tapi saya respect cara kreatif korang dapatkan duit dengan cepat tu. Macam kalau terpaksa, kalau tak nak macam jatuh muka ke whatever lah. Dan ini bukan nasihat AKPK. Kalau nak main kutu secara tidak rasmi tu, pandai-pandai korang lah. Lepas tu macam ada seorang ni juga dia cakap, dia kata dia macam antara idea yang dia ada ialah dia akan cuba untuk organisekan macam satu family trip bersama keluarga ataupun kawan-kawan yang akan ambil masa pada masa depan. Tapi duit tu dia orang bayar dulu pada dia. Jadi contohnya macam korang dengan kawan-kawan macam sama-sama decide macam oh okey tahun depan jom pergi Langkawi contohnya. Oh saya dah buatkan macam bajet, macam oh seorang head cost let's say 2000. Yeah, macam kita akan duduk sana macam 5 hari macam tu. Saya akan buat semua semua ticketing, saya akan booking semua. Saya akan organisekan macam family planning semua yang korang kena buat. Kalau nak log in family day untuk tahun depan tu, kasih saya duit RM2,000 sekarang per person. So dia dapatlah duit cepat. Again, jangan pecah amanah orang. Make sure lepas dapat duit tu, korang organise. Make sure untuk macam mana pun benda yang nak organise tu akan jadi. Harap-harap MCO tak sampai tahun depan lah. InsyaAllah lah kan. Tapi the point is, ada cara-cara kreatif yang boleh dibuat untuk kumpul duit daripada kawan-kawan dengan family. Supaya dapat duit sekarang untuk bayar benda-benda yang lebih urgent, dan korang dengan usaha sendiri fikir untuk macam mana cara untuk bayar perbelanjaan tu pada masa yang diperlukan, macam itulah. Okay, so itu 4 cara untuk dapat duit cepat yang saya dah share dengan korang. Nombor 1 ialah pakai alat kewangan yang boleh pakai, iaitu kad kredit ataupun personal loan. Again, ini cuma untuk kecemasan sahaja.
sekiranya kalau macam kesihatan terjejas ataupun ataupun macam memang dah seminggu tak makan macam tu, kita pilih kita punya nyawa dulu daripada duit sentiasa. Okay. Yang kedua ialah apa tadi nombor dua? Nombor dua ialah kita buat side income, dan side income itu ialah apa ni, kita jual skill yang kita dah ada. Maksudnya bukan sekarang ni kita nak belajar coding, bukan sekarang ni kita nak belajar programming. Kalau kita sekarang ni ada skill menulis, kita offer servis penulisan. Kalau kita sekarang ni ada servis buat accounting, kita buat servis accounting. Kalau kita ada tahu macam mana nak buat website, kita offer skill buat website macam tu. Dan juga macam yang side income ni, make sure untuk apa ni, dia punya upfront capital tu jangan masuk apa-apa yang upfront capital dia tinggi. Sebab sekarang ni banyak sangat advertisement yang saya sendiri nampak, dia kata, oh, kalau korang nak jadi agent pemasaran kami, nak jadi agent sales kami, korang kena ada stok barang ni dekat rumah, dan ada stok barangan ni korang beli daripada kami macam let's say RM5,000 macam tu. So pada saya macam tu tak patutlah. Walaupun kalau macam kalau korang macam pandai-pandai berjual sekalipun, macam mana nak dapatkan duit untuk beli stock capital tu? So macam pun tak cepat juga kan. So kalau boleh kita pilih benda yang capital dia kurang. Macam itulah. Yang ketiga ialah jual barang yang korang dah ada sekarang. Ada jual barang yang dah ada sekarang dekat rumah yang tak pakai, ataupun barang yang korang tahu sekarang ni ada permintaan. Macam contohnya macam gaming console sekarang ni ada permintaan. Barang-barang macam kalau ada, jadi saya kasih contoh tadi iPhone, kalau jual iPhone tu kita downgrade, jadi kita beli phone yang second hand yang RM300-400, dan bila kita jual iPhone tu kita dapat balik macam RM2,000 kalau kita downgrade. So macam bila kita jual tu kita dapatlah duit untuk pakai untuk kecemasan yang cepat, kan? Dan kalau macam ada apa-apa collection yang korang ada, yang daripada ada, ni contoh, kalau siapa sini main gitar jangan kacau saya. Tapi macam kalau contoh sekarang ni, kalau macam nak tak makan ke nak jual gitar kesayangan macam tu. So pilih lah. Ada orang dia macam dai-dai pun macam, oh yang tu memang tak nak jual. So, macam sekatilah, tapi fikirlah apa yang terbaik untuk family. Macam tu lah. Lepas tu yang last sekali, dan ada sebab kenapa saya letak ini last sekali, ialah pinjam duit daripada keluarga ataupun kawan-kawan. Tetapi yang ini, make sure ini adalah yang memang yang terakhir sekali. Memang dah tak ada dah cara lain untuk dapat duit cepat. Memang dah rezeki daripada cuba yang benda-benda lain memang dah tak ada dah. Memang terdesak sangat. Baru pergi pada kawan-kawan dan keluarga, dan sentiasa tahu yang hutang tu tugasnya ialah untuk bayar balik. Sebab kadang-kadang ada orang dia macam dia jenis yang macam kalau pinjam duit dia tak reti nak bayar balik. Lepas tu saya pun jenis orang yang macam kalau pinjamkan duit dekat orang, saya jenis malu nak minta balik tau. So macam pada saya macam saya tengok dia, dulu senangnya minta, tapi sekarang ni macam dah okey sikit, kenapa tak ada effort untuk kasih balik? So kalau kita tahu, pada saya macam ni lah, kalau dia tak bayar balik kan, maksudnya duit yang saya kasih dia tu macam kira halal lah, tapi dia dah hilang lah kawan dengan saya, macam tu lah. Tapi entahlah macam mana dia, dia dengan Tuhan je lah macam mana pun. Yang saya tahu kalau dapat tolong, saya tolong. Dan of course jangan pergi pada kawan dan keluarga sekiranya kalau tak terdesak. Yang benda ni kan, kadang-kadang kita kena hati-hati sikit tau, sebab dan saya dia kadang-kadang pinjam pakai WhatsApp tu. Lepas tu macam parents kita kan baik hati, parents kita kasih pinjam. So kadang-kadang kena check juga kita punya parents, and make sure yang parents kita punya, bukan saja parents lah, macam kawan-kawan kita yang baik hati ni,
kita kena check juga dengan dia supaya orang tak take advantage of them. Macam tu. So macam kalau saya dengan kawan-kawan saya, saya macam cakap dengan diorang, satu ialah macam sama ada halalkan je lah. Ataupun ataupun macam kalau orang tu minta duit, tapi kalau you pun tak boleh afford nak kasih duit tu dekat dia, then saya ajar dia cara untuk cakap tak dengan dia. So itu cara yang saya buat sendirilah. Anyway, ini empat cara. Dan of course buat juga, you know, cara-cara lain macam pergi pada AKPK untuk buat counselling, untuk buat pengurusan kredit, mentau dia boleh tolong untuk untuk restructurekan balik kad kredit ke apa ke, supaya macam ada kelapangan sikit dekat dalam cash flow kita bulan-bulan contohnya. Sekarang ni kalau macam ada yang moratorium yang boleh pakai tu, macam boleh ambil. Yang ni 2 minggu lepas saya ada cakap dekat dalam sesi urus bersama Suraya, saya cakap pasal apa yang korang boleh buat dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin. So boleh tengok video tu untuk tengok apa yang cara terbaik untuk pakai duit yang dapat daripada pakej rangsangan ekonomi tu. So as for sekarang ni ada 4 choice tu. Bila saya tanya soalan ni dekat audience ringgit-ringgit kan, yang paling penting yang saya nampak dekat diorang ialah macam mana mereka bersungguh-sungguh untuk cuba sebanyak mungkin cara yang boleh. So maksudnya